Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan suaranya di TPS 11 Lempong Sari Gajah Mungkur Semarang Jawa Tengah pagi ini. Ganjar tiba di TPS sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum menuju TPS, Ganjar menyempatkan diri datang ke rumah mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Ganjar mencoblos bersama sebab lokasi TPS berada di seberang kediaman Hendrar. Kedatangan Ganjar di TPS disambut warga dan sejumlah petugas TPS 11. Ganjar tiba ditemani sang istri Siti Atikoh dan anaknya Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ketiganya tampak ceria dengan senyum mereka sebelum memasuki bilik suara. Setelah mencoblos, Ganjar rencananya akan bertolak ke Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar dan Mahfud MD akan berkegiatan di Kebagusan, Jakarta Selatan.